Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kuliner jalanan, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ada di pasar pagi Sudirman Indah ya, tepatnya ini di Jalan Raya Sudirman Indah Tiga Raksa Tangerang Banten ya. Ini yang ke arah Cisoka dan yang ini yang ke arah ke Pemda Tiga Raksa. Ini tepatnya di bundaran ya. Pada kesempatan kali ini saya mau ngeliput salah satu pedagang macilor yang sudah ada di depan saya, itu yang dekat bundaran. Mari kita langsung ke pedagangnya saja. Oke sobat kuliner jalanan, nih saya sudah sama pedagang macilor ya ini ya. Cilor. Iya, 10.000 Mang. Siap. Campur kan nih? Campur aja Mang. Ini lagi dibuat ini sama si masnya nih, macilor ini ya. Ini biasanya yang kayak gini jajanan khas Bandung ya? Bandung. Ya. Kalau aslinya mah Garut. Aslinya Garut. Garut. Abi oh, orang itu orang Pangandaran. Pangandaran. Oh. Lagi dibuat ini yang makaroni ya. Makaroni ini. Ini jualan tiap hari Mang di sini Mang. Kalau di sini mah hari Minggu doang. Oh, hari Minggu doang. Ya, biasanya keliling. Keliling. Mangkat tapi beda tempat itu. Iya. Nah, di sini doang. Nih buat teman-teman ya, ini yang pengen macilor nih, ada di daerah Sudirman Indah ya. Setiap hari Minggu mangkal di bundarannya nih. Macilor family. Di mana orangnya? Orangnya nggak ada. Udah lama Mang ini jualan ini Mang. Lumayan, lumayan. Dari 2017 Mang. 2017 ya. Udah matang ya sebelahnya. Campur aja bung ya, campur aja. Ini udah sepi ya jam segini ya? Jam segini udah. Kalau dari pagi mah tadi ramai. Iya. Jam 7 lah. Jam 7-an ya. Ya. Ya tadi mutar dulu ke sono ke Telaga Bestari. Telaga Bestari. Iya. Kamu ke Pemda? Ke Pemda belum pernah? Ke Pemda udah. Tapi udah lama enggak ke Pemda sih. Saya kan dari Balaraja, tadi mutar ke Telaga Bestari terus ke sini nih. Ini mutar balik lagi sono. Rame. Hah? Rame. Rame kalau TB mah pagi. TB ya. Lewat ibadah kan dia. Iya. Kalau di Pemda ini kantor pos jalan baru. Iya. Kami jual. Udah jarang juga sih yang jual. Apaan? Ini macilor. Udah jarang. Iya, udah jarang. Kebanyakan yang itu yang telur gulung. Iya. Banyak tuh. Di sini nya pemilih. Gila gua. Udah harum nih ya, wangi. Dulu
kasih bumbunya. Buasin. Ya, buasin. Terus balado kasih. Kasih. Aduk ya biar merata bumbunya. Ya biar rata. Nih, udah jadi ini ya, macilornya. Oke, sobat kuliner jalanan nih, kita udah dapet nih macilornya, nanti kita coba di rumah gimana rasanya. Oke, jangan lupa dukung terus channel kuliner jalanan dengan cara like, comment, share dan subscribe. Sobat kuliner jalanan, ini dia penampakan macilor ya yang tadi kita beli di daerah Sudirman Indah ya. Ini dia penampakannya seperti ini. Ini 10.000 banyak banget ya. Kita langsung coba aja gimana rasanya ya. Macilor itu makaroni, aci dan telur ya. Ini kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita coba nih, ini makroninya. Ini penambahannya seperti ini. Rasanya itu mantap ya, ada gurih, ada pedasnya juga. Coba pakai sendok nih. Nih kita pakai sendok. Nah, ini dia penambahannya, menggoda kan. Oke, kita coba nih cobaan kedua. Mantap ya. Ini cocok banget nih buat cemilan nih. Buat hari libur, makannya macilor. Buat kalian yang pengen coba macilor, bisa datang langsung ke daerah Sudirman Indah ya. Di situ si abangnya mangkal setiap hari Minggu ya, pagi di situ. Kalau hari biasa biasanya dia keliling di pasar pagi. Oke, kita coba lagi. Pedasnya berasa ya. Ini macilor. Oke, sahabat kuliner jalanan, saya mau habisin dulu ini macilornya. Dan jangan lupa dukung terus channel kuliner jalanan dengan cara like, comment, share dan subscribe. Oke, terima kasih.